السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين حاضرات يندمليكن. Masih lagi dalam babul iqtisadi fil ta'ah, bab iqtisad di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bab bersederhana di dalam taatkan Allah Azza wa Jal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqal: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. يعني روايات كان أولي البخاري dan مسلم di dalam صحيح mereka berdua. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mengantuk sedangkan dia sedang bersolat, falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum, maka hendaklah dia tidur sehingga hilang daripadanya mengantuk. Yani dia duduk, dia baring sehingga hilang daripadanya mengantuk. Fa inna ahadakum, kerana seseorang kamu apabila dia bersembahyang sedangkan dia mengantuk, dia tak tahu, barangkali dia ingin beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia memaki dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, jangan sampai satu orang oleh kerana nak gelut, nak pulun ibadat, walaupun dia mengantuk sangat-sangat dah, lalu kita paksa, dia paksa diri dia semayang pun terhoyong-hayang, dia mengantuk tapi dia nak semayang juga, hendaklah dia duduk, hilangkan mengantuk dia dulu. Kerana kata Nabi, barangkali nanti dia ingin beristighfar tetapi oleh kerana dia mengantuk, dia tak tahu, mungkin dia cerca diri dia sendiri, dia nak kata hak lain, dia kata hak lain. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini sebagai tanda bahawasanya tidak ada kemelampauan di dalam ibadah dalam Islam. Siapa sembahyang, terutama orang yang sembahyang, mungkin sembahyang ni, solat yang mengantuk ni biasanya qiyamul lail. Aisha ni ada tempoh yang panjang dan kita diminta supaya solat berjamaah. Tapi kalau sesiapa yang asalnya sebab itu disunatkan Aisha ni, ditakhirkan, dilewatkan, Rasulullah lewatkan sikit Aisha ni. Tapi oleh kerana jamaah kita ialah jamaah yang barangkali kalau lewat pakai tak mai habis, maka ramai kita ambil masa tu awal sikit, masuk Isya kita salat. Tapi kalau makmum mampu, boleh dia lewatkan Isya. Sebab tu kadang-kadang sahabat terlena duk tunggu Nabi nak keluar Isya. Maziltum hahuna, kata Nabi, kamu semua masih di sini. Satu lagi yang mungkin orang lewat mengantuk ialah salatul fajr, semayang fajar, semayang subuh. Sehingga kadang-kadang dia mengantuk, dia bangkit mayang tak tahu apa. Kita kena tengok.
Orang tahu habis kalau subuh macam mana, tak kira subuh keluar waktu takkan nak tambung tidur. Islam ni hadis Bukhari, Nabi larang orang ni duduk sembang sampai tengah malam sehingga menyebabkan dia bangkit subuh lewat. Siapa yang tahu tak ada satu kerja duduk sembang, cucuk rokok sembang, cucuk rokok sembang, tak ada satu kerja, dan dia tahu kerana perbuatan dia ni lah akan menyebabkan dia bangkit lewat subuh, perbuatan tu salah rezeki syarak. Walaupun dia tahu dia satu orang yang bangun, dia nak buat kerja manfaat, bincang, berunding, tak apalah. Tapi jangan sengah orang tu tengok TV sampai pukul 2-3, tengok musim bola, tengok bola sampai pukul berapa. Lepas pada tu tak bangkit main subuh, dia tahu aku 2 minggu dia tahu, bola macam pasal. Ini semua, yang penting agama larang gulu di dalam ibadah, melampau dalam ibadah. Jangan sampai terhoyong hayang. Mungkin juga salatul qiyam pada bulan Ramadan. Kadang-kadang orang dia nak mayang untuk imam, untuk imam untuk mayang. Dia mengantuk sangat-sangat. Dia lena. Dia sujud, dia lena lah. Kalau macam tu, dia kena amalkan hadis ni. Dia berehat sebentar. Dia sandar, dia lenol. Sekejap dia sambung. Ha? Bagi hilang mengantuk dah. Baru dia sambung. Dia kuranglah fadilat, dia kurang bersama dengan imam nama dia. Tapi dia lebih baik daripada dia melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan akhirnya dia semayang dan dia tak tahu apa punca dia baca. Demikian dalam masalah yang lain ialah masalah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Nabi menyebut laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukan daripada sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Ulama-ulama hadis berbincang tentang apa maksud Nabi bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Setengah mazhab meminta supaya siapa saja musafir kena buka puasa. Seperti mazhab Abu Daud Al-Zahiri dan juga pandangan sebahagian daripada Ja'fari, mereka menyatakan kalau musafir kena buka puasa, pasal Nabi kata bukan sesuatu yang baik satu orang tu dia berpuasa ketika dia musafir. Hadis ni setelah diteliti oleh para ulama hadis, dilihat dengan berbagai sudut, dilihat hadis ini mempunyai sebab musababnya yang dinamakan dalam ilmu hadis sebagai sabab wurudil hadis, sebab wurud hadis, punca sesuatu hadis itu disebut oleh Nabi. Nabi sebut hadis ini pasal dalam suatu musafir baginda, baginda tengok ada orang punya gelut nak puasa sampai dia pitam sedangkan dia musafir. Nabi tengok pasal apa? Dia tadi pitam, tak tahan, tak tahan. Nabi kata bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Maksudnya sesiapa yang tahan nak puasa dalam keadaan musafir sampai rebah-rebah, maka itu menyanggahi tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mudah, ada rukhsah dia. Ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kita mendatangi kelonggaran-kelonggaran tersebut. Ada kelonggaran yang dia bagi. Apabila kita musafir, dia bagi supaya kita untuk qasar, kita qasarlah. Setengah orang, "Oi, aku tak maulah." Dia kata bukan susah mana pun. Memang tak mau bukan susah mana, tapi tunjuk ajar Nabi, baginda tidak pernah musafir melainkan baginda mengqasarkan solatnya. Kita tidak lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Aisyah bila tengok beritahu bahawasanya mandi, mandi wajib dengan segantang air, sebab ada sahabat cukup lah. Aisyah kata telah cukup orang yang lebih baik daripada hang. Kata pada Urwah, Nabi mandi cukup, tapi kita ni mandi dengan syok, was-was,
Tunya kok nu mai petua tok guru pula masuk ayam ni keluar kat telinga kiri kanan. Ah oh, pakai tak jadi. Kita banyak agama yang takalluf. Agama yang menyusah-nyusahkan. Sebahagian yang disusah-susahkan tu tak ada dalam dalil pun. Tak ada dalam dalil pun. Agama ni yusur. Agama ni mudah. Saya pergi ke New Zealand, saya tengok sembelihan. Orang sembelih. Bagi saya sangat halal lah cara sembelihan yang apa. Orang putih ni jaga lebih dari kita eh. Tuhan nak bersuruh keluar darah eh. Nak bagi kita makan yang bersih. Tu orang Islam malah New Zealand. Walaupun ladang-ladang orang kafir, ladang orang Kristian. Kalau orang Kristian sembelih pun, Quran kata wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kamu. Lagi mana ahli kitab pada agama mereka kata halal, halal lah. Orang kita dia banyak bincangan. Dia kata ahli kitab ni, ahli kitab hak asai tu kena. Hak masa kitab tak ubah lagi tu. Kalau dia pegang kitab hak asai tu, dia tak jadi Kristian lah. Pakai masuk Islam lah. Yang kecam ahlul kitab ni ialah Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Tuhan abang ahli kitab kafir. Tidaklah orang ahli kitab, tidaklah orang kafir di kalangan musyrikin dan ahli kitab kafir. Cuma Tuhan bagi beza, kafir musyrikin jenis lain, kafir ahli kitab jenis lain. Kalau tidak tak payah bagi perbezaan. Kata lam yakunil ladzina kafaru sudah munfakin. Karena yang kafir itu termasuk ahli musyrikin. Kalau ahli kitab sama dengan musyrikin letak sekali lah, tapi Tuhan berbeza. Tidaklah orang-orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Tidaklah orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Artinya dua-dua kafir, tapi kafir musyrikin, kafir ahli kitab jenis lain-lain. Jenis lain-lain. Allah subhanahu wa ta'ala marah ke ahli kitab. Dia pun ubah. In tuti'u fariqan minal ladhina utul kitab. Jika kamu ikut sebahagian daripada orang yang diberikan kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nescaya mereka akan mengembalikan kamu daripada beriman menjadi kafir. Tak marah kali kita. Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian kata ini daripada Allah untuk mereka membelinya dengan harga yang murah. Tuhan marah ke ahli kitab. Dalam dia marah ke ahli kitab, tapi dia bagi kita makan sembelihan dia. Dia yang bagi. Dia kata apa? Kalau kata ahli kitab tu ahli kitab yang asal, ahli kitab yang asal kah tuan-tuan? Ahli kitab ni kata kita ambil orang Kristian. Orang Kristian. Orang Kristian ni, Nasara ni, dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan 3-4 hari ni kah ataupun sejak zaman Nabi dulu ke? Okay? Ha? Bila dia kata sejak zaman Nabi dulu, Nabi tak main dia kata dah. Tu Quran duk marah kat depa. Mereka tu kafara alladhina qalu inna Allah thalithus salasa.
Kufurlah orang yang menyatakan Tuhan itu tiga daripada yang tiga, Trinity. Sebab tu Quran surah Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tak bunuh, mereka tak salib, Tuhan kata. Sejak bila ahli kitab kata Isa anak Tuhan? Nabi tak mai kata dah. Pun begitu Quran menamakan mereka dengan ahlul kitab. Kena ada saki baki kitab. Ada bahagian-bahagian yang mereka percaya tu memang betul tentang Ibrahim, tentang Allah Ta'ala. Cuma mereka tentang Nabi Isa tu jadi keliru. Tuhan namakan mereka ahli kitab. Tuhan suruh, Nabi suruh kita dakwah kepada mereka. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mai kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Allah na'budu illallah, jangan kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Seru dia apa? Dalam Tuhan marah ke ahlul kitab, Tuhan kata, wa ta'amul ladhina utul kitab halal lakum. Makanan orang ahlul kitab itu halal untuk kamu. Sebab tu maka kalau orang Kristian sembelih halal lah, tapi hak saya nak cerita di New Zealand tu orang Islam lah. Hak nak masuk negara kita ni orang Islam lah. Halal lah. Hak kalau nak kira betul-betul, kita ni tak disuruh cek benda hak kita tak tahu. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla syara'ir. Kita hukum yang zahir, Allah Taala urus yang tak tahu. Tuan-tuan pergi makan nasi kandak kedai mamak, tuan-tuan tahu kata ayam dia sembelih elok? Ha? Kita tak tahu, tapi kita atas dasar dia orang Islam, Islam lah. Ha? Tuan-tuan, kita ni tak di agama ni, dia tak suruh kita menyemak benda yang tak memberi faedah pada kita. Abdullah bin Mas'ud, ha, satu hari dia tengok satu orang di janggut dia ada arak, ada ayam arak janggut. Orang kata dia ada ayam arak, cuba kita cek ngok, kut minum arak dia ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini tajassus yang dilarang oleh agama, ini mengintip yang dilarang oleh agama. Kita nampak kesan ayam arak di janggut, kita tak nampak dia minum, kita sodok kalut lah. Tuhan tak suruh kita duk picek benda hak kita tak tahu lah. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada dia tengok Tuhan sangka macam jangkut merecik tak apa, cukup selesai masalah kita. Kalau kita ni nak disuruh cek benda yang kita tak tahu, tuan-tuan, kena pergi ketuk satu rumah kuasa tu. Assalamualaikum, ni kami pengat kuasa agama ni nak macek rumah cik ni ada simpan arak ke tak. Kalau semua nak kena cek, orang lalu dengan kereta tahan buat roadblock, nak tanya ada dua orang ni menikah ke tak. Kalau agama suruh kita buat tuan-tuan kalut kita, ha? Alhamdulillah Tuhan tak perintahkan kita benda hak kita tak tahu. Kita hukum, dia suruh kita bersangka baik, dan dia tak suruh kita pergi cari benda hak kita tak tahu. Ada orang belah Padang Sak telefon saya, belah merungut, dia kata sejak mufti tak bagi ni, dia kata saya punya apa sagu hati hak bagi mengintip ni pun tak dapat dah, kata. Ha? Saya kata tak payahlah cari sagu hati, cari duit kot lain lah. Ha? Allah Ta'ala tak suruh. Tu Ihya Ulumuddin ni orang lama kuat baca Ihya. Dia riwayatkan macam mana Umar bin Khattab bila dia masuk rumah orang, dia pindap orang buat salah. Kondor kata aku salah satu maksiat Tuhan. Hang dah tiga salah. Hang mengintip, hang masuk rumah tak bagi salam, kemudian hang masuk rumah tak melalui pintu dia. Tiga dosa hang buat, aku satu baru dia. Selamat balik, selamat kata tak apa. Ha? Kalau tidak tuan-tuan, kita nak kena cek tuan-tuan. Orang ke benda hak kita tak tahu, kita tak usah cek. Orang kata tak mai mai, mai mai mai. Jom. Pas sampai subuh, jom kita aku belanja hampa makan. Orang panggil kita belanja makan. Kita nak, hang sebelum nak belanja aku nak tanya hang, duit yang hang dapat ni halal ke? Weh kalut tuan-tuan.
Mai hari ni aku ada duit lebih sikit, mai aku belanja abang makan tengah hari. Eh, hang belanja aku, duit ni halal? Tak usah tanyalah tuan-tuan. Dia belanja kita makan. Duit halal tak halal antara dia dengan sumber, bukan antara kita dengan dia. Antara kita dengan dia macam mana makanan tu boleh mai ke kita sebab dia belanja kita. Dia belanja hukum halal. Macam mana duit tu pi kat dia, hak tu hukum dia, bukan hukum kita. Itu hukum dia. Kau tidak tuan-tuan kalut. Pegawai tuan-tuan, pegawai kerajaan, bila orang bagi gaji, saya nak pi tahu ni kerajaan bayar gaji kat saya ni, ambil duit mana ni? Tak usah tanyalah benda hak kita tak tahu. Di sebalik yang kita tak tahu tu khalas. Gaji ni aku hak ambil mana aku tak kira, tapi aku dapat gaji ni punca dia pasal aku buat kerja. Yang tu selesai tuan-tuan. Orang tanya kita, ada orang bagi ampau dia boleh ambil, dia bagi ambil. Tapi kalau dia kata, "Eh, gua baru kenal nombor ekor lah, jom kita makan." Tak boleh, sebab kita raikan benda jahat dia. Tu terang-terang dia habang. Tapi kalau dia tak habang, apa kita pergi? Sebab tu Nabi SAW, Yahudi bagi makan kat dia, dia makan. Yahudi hantar jamuan, raja-raja bagi hadiah, dia ambil. Dia tak tanya, "Weh, hampa ni raja, duit hampa Yahudi kaki kelentong, pa ambil duit mana ni? Pergi kat aku." Dia tak tanya. Kalau tidak fekah kita tuan-tuan, dalam duit ini nilai. Macam mana duit tu mai kat kita, dia mai atas nama apa? Bukan duit ni pi kepada kontu punca apa. Saya selalu buat contoh simple. Tuan-tuan pergi supermarket, orang depan tuan-tuan tiba-tiba dia beli brandy. Bukan kacang brandy, brandy tu. Arak. Dia beli arak. Katakanlah arak tu RM40. Dia bayar bagi duit RM50. Kontor bagi balik kat dia RM10. Tuan-tuan beli barang RM60. Tuan-tuan bagi kat kawan tu duit RM100. Tuan-tuan pas dia tu bayar, tuan-tuan baik bagi duit RM100. Kontu ambil duit RM50 hak bayar arak tadi. Barang tuan-tuan katalah tuan-tuan RM50, dia ambil duit RM50 tadi, dia bagi balik kat tuan-tuan dah RM50. Kita tak mau tu duit arak tu, katalah. Duit arak ni haram dia dengan kontu, bukan kita dengan dia. Kita adalah duit baki kita. Dia bukan haram atas kertas, haram atas nilai, atas nilai. Pasal apa duit tu mai kat kita? Haram atas tu. Kalau tidak satu orang dia buat tanya, dia buat bodoh macam tu, dia pergi kena tikam judi, dapat RM20,000, main nombor ekor ke apa, dia bawa balik rumah, dia pergi ke bank. Bini dia kata, "Abang dapat duit mana ni? Abang main judi." "Saya tak mau." "Hang tak mau tak apa, aku cari duit hang tak judi." Dia pergi ke bank, dia ambil ke bank, dia tahan ni duit 100, main duit 50 tukar. Ada tahan ni bukan judi dah, dia tak aku tukar dah hak judi 100 ke bubuh ke bank, dia kata. "Ni 50. Boleh buat kerja macam tu. Bukan masalah duit tu. Masalah nilai, pasal apa duit tu main kat hang? Kalau dia main tahu upah-upahlah. Tuan-tuan, agama tidak menyuruh kita takalluf. Agama tak suruh kita beban. Tapi kalau dia kata nak celebrate, dia nak meraikan benda yang salah. Weh, dia kata, "Aku baru kena ekor naik, jom kau belanja." Tak boleh lah. Pasal dia meraikan satu benda yang salah. Kita haram merayakan benda-benda yang maksiat seperti itu. Yang penting hadirin dan hadirat sekalian, ad-dinun Yusuf, agama itu mudah. Saya tekan masalah ni supaya orang dipoleh dan aku tak faham, supaya bahawasanya kita nak bina imej Islam. Saya sebutlah kuliah-kuliah saya di tempat lain, orang bukan Islam ada telefon saya, dan orang converted Muslim, orang yang apa, yang masuk Islam ni pun telefon saya, berterima kasih kena bagi tahu masalah khalwat tu. Pasal depa dapatlah jawab pada orang bukan Islam yang duk hina Islam. Depa kata Islam suka kacau orang. Pi ketuk orang, pi tanya orang satu benda, kita tak ada yang tu bukan Islam.
Yang tu salah. 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 Salah gerak kerja. Tak baik. Kau tidak tahan orang. Tuan-tuan, kalau maksiat yang tak nampak ni kena periksa. Kita kena periksa rumah ke rumah. Antara khalwat. Setengah orang dia salah, tuan-tuan. Tuan-tuan, khalwat ni bukan zina. Mungkin mereka berzina, tapi khalwat bukan zina. Ni satu poin tuan-tuan kena faham. Kalau kita dengan dua orang pi tengok-tengok orang khalwat, ataupun 10 orang, tengok-tengok kita buka-buka bilik, tengok-tengok ada dua orang lelaki dan perempuan tak pakai baju, bolehkah tuan-tuan kita tuduh berzina? Boleh tak tuan-tuan? Dari segi hukum boleh tak? Tak boleh. Kalau tuduh berzina, bubuh 80 rotan teh belakang kita. Sebab tuduhan zina kena 4 orang saksi. Yang nampak, kata Nabi, seperti mana nampaknya batang celak masuk ke dalam bekas celak. Walaupun mungkin mereka berzina, tapi kita tak boleh tuduh. Sebab kita tak nampak dengan mata kepala. Tak usah takutlah hukum Allah Ta'ala ni, mahkamah akhirat ada lagi untuk mereka. Namun kita sebagai hamba tak boleh tuduh. Itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bila orang mari kepada Nabi, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni Ma'is bin Malik. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Rasulullah tak duduk ni. Duduk, dia main belah kanan, Nabi pusing belah kiri. Bi tengok orang lain. Dia main belah kiri, Nabi pusing belah kanan. Bi tak mau, dia duduk gelut nak habang. Dia kata gila agak-agak. Ada masalah. Dah. Saya orang cergah elok. Orang tak gila. Nabi kata la'allaka ramas, la'allaka qabbalt. Hang cium kot, Nabi kata. Dah. La'allaka ramas, hang raba-raba kot, Nabi kata. Dia kata tak. Aku zina, tolong bosih kot. Baru Nabi hukum dia. Nabi, kata para ulama hadis, Nabi maksud Ma'is, hang ni dok mengaku kat gubah, hampilah, hampir tobat no. Benda ni maksiat hang Allah Ta'ala tahu. Dia ada habak tu, Nabi pusing. Nabi bagi alasan, hang apa yang Nabi kata? Hang cium dia tu. Dak, saya zina, saya tahu. Tuan-tuan, hadis sahih. Kita tu dia memang mengaku Nabi nak buang kes. Kita tak ada pergi cari buat apa. Kalau dah terang buat laku di kampung kita, duk wiwat-wiwat kita masuk, itu cerita lain lah. Nampak oleh semua orang. Ni yang tak ada, duk balik pintu nak pergi ketuk cek buat apa. Baca fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam min fiqh daulah. Apa dia kata? Semua ulama tahu dalam dunia ni orang tak buat kerja macam ni. Akhirnya bila kita tangkap, saya ada kawan yang duk main mengaji macam ni, dia kena tangkap suami isteri. Dah rugi duit hotel lah. Terus orang lain nak main clear, kad tak bawa. Nabi, satu orang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fa'altu kulla syai'in illa zina. Rasulullah, aku jumpa satu perempuan, aku buat semua melainkan zina. Zina aku tak buat. Habis dah dengan lain tu, habis dah aku buat. Daripada bangkit sembahyang, istighfar Allah Ta'ala. Itu di situ ulama sebagai istimbat daripada hadis tu dinamakan dengan salatu taubah, sembahyang taubat. Hadis tu lah. Kerana Nabi kata kat dia, qum salli rak'atain summa astaghfirullah. Bangkit sembahyang dua rakaat dan kemudian istighfar Allah Ta'ala. Minta ampun Nabi. Nabi tak kata lah salli sunnat taubah lah, tambah kuat tahi. Tapi maksudnya siapa nak doa solat, kerana solat itu benda baik, itu dosa, dosa dipadamkan oleh kebaikan, istighfar kepada Allah Ta'ala. Saya nak ceritanya, apa cerita dia? Supaya apa saja tindakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan apa yang Islam mahu.
Ada orang kata, habis tu, habislah, rosaklah muda-mudi macam ni. Tuan-tuan, yang rosak tu bukan hak duduk balik dinding tu, bukan hak duduk balik pintu. Yang rosak tu hak duduk berpeluk tepi jalan tu. Yang rosak tu hak duduk berpeluk atas pentas tu. Yang rosak tu majalah hak duduk terdedah tu. Yang terosak tu hak terbuka dalam akhbar tu. Yang tu yang terbuka, yang tu rosak. Dan agama ni ada prioriti, ada keutamaan dia, ada aulawiyat dia. Aulawiyat ni selalu saya sebut. Minta maaf lah kepada penguat kuasa apa. Saya bukan nak entam dia, tak. Saya nak cerita. Kita ni kadang-kadang, saya buat contoh apa tempat lah. Main saya turun bomba kata, ustaz, suami saya pukul saya, mata lebam sebelah tak tengok. Saya lambat sikit buat teh, dia bagi saya sebelah. Ustaz kata, hang sabarlah nah, makcik sabarlah makcik nah, eh. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala ampunlah pada orang yang sabar. Baliklah dulu, kok-kok doa lah tengah malam tahajud, apa lebih kurang betul dia bagi. Bagilah tak kira hadis palsu kah dia da'ah, bagi dah suruh dia balik, buat balik pi. Balik dia. Bulan depan main ustaz, lingga saya pekak ni, tak apa dengar. Dia sepak pula lah. Sabarlah, oh. Dia kata Tuhan suka isteri yang sabar. Tak ada satu ustaz bahagian penguat kuasa yang pi ke rumah orang tu, abang, hang melakukan kemungkaran pasal hang pukul bini hang. Tuan-tuan, tapi kalau kita habang ada-ada nak masuk dalam hotel ni sagi-sagi, setengah jam penuh van. Pakat pi terpa kepung. Itu maksud saya. Bukan salah, sebab kita tak, kawan ni kena lebam. Kalau ada orang nak masuk Islam, bukan kita cerita Perlis ni, kita cerita Malaysia. Perlis ni mungkin bagus lah. Kalau ada orang nak masuk Islam, tuan-tuan, susah. Mai kawan tu, mai ni you, lu nak masuk Islam ni, you dah fikir habis-habis. Kita boleh kata. Saya memang marah. Siapa yang kata macam tu, saya suruh dia mengucap. Tak ada fikir yang lebih habis melainkan masuk Islam. Orang nak masuk Islam, kita kata sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah penyelamat hang dunia dan akhirat. Tengok hak Sabah. Yang Sabah tu, dia bagi tahu dia nak masuk Islam punya susah. Orang tuduh dia macam-macam perempuan tu. Kalau nak masuk Islam, nak dapat kad pengenalan ke apa, susah cerita dah. Pasal apa? Kadang-kadang mungkin di Perlis ni tak, di negeri lain ni saya cerita. Kadang-kadang pegawai tak ada. Mai makcik tu nak cerita masalah dia rumah tangga tak? Ustaz tak ada. Dia mai daripada ujung Bali tu. 3-4 kali merangkak naik bas. Jumpa ustaz tak ada. Dia kata, ustaz keluar pergi mana tak tahu. Kadang-kadang saya kalau boleh jumpa pegawai agama ni senang ni memang eh. Tak tahu pergi makan roti canai dan mana ni. Tak ada. Makcik mai minggu depan, makcik tu mai nak mai tu duk kira duit ni, duit tambang bas ni. Nak boleh belah lari tengok suami tak ada, suami lebam 3-4 biji dah ni. Pasal apa? Tapi bila malam nak buat operasi tangkap khalwat, semua orang ada. Saya tak setuju yang tu. Benda ni berat, saya kata. Saya tahu orang tak setuju. Tapi saya mesti kata, untuk agama, untuk memberikan wajah pada Islam, imej kepada pentadbiran Islam, kita perlu banyak kemas soal zakat, soal wang zakat. Duit ramai negeri sebut berjuta-juta, tuan-tuan. Tapi bila orang reban rumah, yang ni tak pergi sekolah, rumah menitik ayak, artis juga yang pergi hantar. Mana semua ni? Kita mesti sebut, kita mesti sebut. Kalau orang lain tak mau sebut, kita nak sebut. Dan alhamdulillah, tak ada apa pun yang menakutkan kita.
melainkan Allah Azza wa Jal. Kadang kita pergi dengar orang putih macam pentadbiran, malu kita. Tengok Jepun malu kita. Dia kata, pi Jepun orang putih, Switzerland, New Zealand macam pi. Orang tak surat abang, tak surat abang, tak tabung. Orang bubuh duit ambil surat abang, beli je tak payah orang tunggu. Kita dengan tabung-tabung masjid, dia kopak. Nabi abang kat masalah inilah Islam yang terbaik apa? Abang ada. Dengan duit-duit zakat hilang. Nak abang? Kita mesti beri imej semula kepada Islam. We must. Tuan-tuan, bukan sokong saya, sokong usaha ini. Cakap imej Islam, imej Islam, imej Islam. Apa ada agama dengan segala inti kandungannya katakan jika kita tak dapat persembahkan dia? Sudahlah kita lah peringkat antarabangsa. Saya nak ceramah malam ini. Memalukan. Ini Syiah. Ini Syiah ni kita kena bantai dah sikit. Tuan-tuan tak usah heran dengan puak-puak Syiah. Itu saya sebut di Syiah di sini. Perlih mah ada Syiah jadi jadian tak? Tuan-tuan tengoklah rupa wajah Syiah. Dulu At-Tusi, semasa Mongol melanggar Baghdad, dia yang membuka kota Baghdad, menjatuhkan kerajaan Baghdad. Dia kepala Syiah ketika itu. Bukan Saddam Hussein orang yang baik, dia penjenayah. Tetapi dia menjadi penjenayah semasa dia berkawan dengan Amerika. Dajjal Amerika itulah yang memberi duit, memberikan senjata, memberikan dia berasa kuat untuk yang membunuh orang lain. Tapi apabila hari-hari dia mula sedang nak lawan Amerika, Dajjal Amerika itu mengungkit jenayah dia. Syaitan Amerika itu. Walaupun memang ada jenayah dia, tetapi bukan masanya untuk orang Syiah untuk berpakat membunuh Saddam. Orang Syiah itu tidak boleh membunuh Saddam melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Amerika padanya. Saya sebut dalam kuliah saya bahawa saja saya tulis artikel 4-5 bulan lepas bahawa saya kata Amerika tidak akan menyerang Iran. Cerita nuklear inilah cerita lakonan. Ketika itu ada orang sinis, geng-geng Syiah tulis hantam Dr. Muhammad Asri, ekstremis sunnah. Tapi memang benar, dia tak serang Iran, tuan-tuan. Bahkan sekarang dia duk fikir nak sedekah Iraq bagi ke Iran. Kerana Amerika ni kenal Syiah. Kalau hari-hari 10 Muharram di Pakistan, orang Syiah toreh-toreh muka dia. Dia bunuh ulama-ulama Sunni, tuan-tuan. Siapa duk Pakistan tau. Dia tembak. Di India, di Imambara, Chotabara, saya pergi di situ. Tempat Syiah berkumpul. Dia buat pertunjukan bunuh kuda putih, lambang peristiwa Hussein. Kemudian dia tutup malam. Kemudian lelaki dan perempuan pergi antara satu sama lain. Lelaki membawa cincin. Dan dia peganglah mana-mana perempuan, dia rabalah kegelapan tu, dia masuk mana-mana bilik. Lalu mereka melakukan perzinaan, tapi mereka namakan itu hubungan persetubuhan yang akadnya disahkan oleh Imam Mahdi. Sehingga di kalangan mereka menyetubuhi anak perempuannya sendiri, bila tak tahu, gelap. Itulah Chotabara, Imambara tu tempat yang direstui, yang pergi dirasmikan oleh Khomeini. Syiah dengan kita tak sama, tuan-tuan. Walaupun dia ada nuklear, Korea Utara pun ada nuklear. Setakat semangat nak lawan Amerika, Cuba punya presiden pun nak lawan Amerika. Tapi itu bukan ukurannya. Mereka tidak bersama dengan orang Sunnah. Mereka bunuh orang Sunnah. Mereka bunuh Saddam Hussein. Mereka pilih hari raya.
Mereka tahu itu mencetuskan kemarahan orang Islam. Tapi Syiah tak boleh bunuh. Melainkan Syiah menjadi tali barut Amerika. Seperti mana Syiah telah menjadi tali barut Mongol dahulu. Maka maut Amerika, jahannam Amerika, celaka Amerika. Dan celakalah Syiah kena bekerjasama dengan Amerika. Ketika ulama-ulama Sunni sekarang ini diburu di Iraq, semua pembesar-pembesar ulama Syiah semua menjadi orang besar dalam kerajaan Iraq. Mana Sistani yang kononnya menjadi rojokan Hujjatul Islam, Ayatullah Uzma bagi orang Syiah, dia sekarang mendapat kedudukan yang istimewa. Muqtada Sadr yang kononnya dilantik untuk menjadi hero jadi-jadian pun Amerika tak bunuh dia. Amerika kalau mau dengan kekuatan yang dia ada, tentera Saddam pun dia bunuh. Kapal kereta kebat 2-3 ribu biji, kapal terbang beribu, dia hancurkan Saddam. Dia tak boleh bunuh Muqtada Sadr yang berdasar, yang memegang senjata senapang patah tu. Dia boleh bunuh, tapi Amerika tak bunuh pemimpin-pemimpin Syiah. Dia hanya menangkap Kubaisi, dia hanya menangkap pemimpin Sunnah, dia hanya membunuh pemimpin Sunnah. Amerika dan Syiah sama. Mereka dan Syiah sama. Ini bukan ekstremis. Saya tulis artikel tu 4 bulan lepas, saya dah kata sejarah tak pernah menipu. Yang membunuh Osman dan membunuh Affan ialah Syiah yang diketuai oleh Abdullah bin Sabak, pengasas Yahudi yang mengasaskan mazhab Syiah, yang menjatuhkan pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin ila Syiah, yang menghancurkan kerajaan Baghdad ila Syiah. Sebab itu Salahuddin Al-Ayubi apabila dia bangkit, antara gerak kerja awal dia ialah dia menghapuskan Syiah, sehingga dia dapat menawan kota Baitul Maqdis. Bukan ekstremis, tapi mereka dah melampau, tuan-tuan. Walaupun macam mana, Islam hormat, inna allaha katabal ihsan ala kulli syait, Tuhan tulis ihsan pada satu benda. Hang gantung satu orang, lepas tu hang duk menari tepi dia lah, kemudian hang biar dia tergantung sampai 10 minit lepas semua, hang pilih hari yang tak patut, hang maki-maki dia sebelum dia dibunuh. Sedangkan dia mengucap, dia pegang Al-Quran. Kalaupun dia ada dosa sekurang-kurangnya, hang kena hormat dia. Dia mungkin bertaubat, dia pegang Quran, dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia sebut jahannam Amerika, hidup Palestin, kembali umat Islam, hidup para mujahidin. Sekurang-kurangnya apa jenayah dia pun, ada perasaan dia yang akhir untuk membela orang Islam. Sebab itu ini masalah, ini Syiah di Malaysia ni. Ada syuk kat Malaysia ni. Ada kumpulan tertentu di Malaysia ni memang Syiah. Cukup marah kalau orang kritik Iran. So abak dia pun promosi Iran, Iran, Iran. Inilah hakikat, tuan-tuan, yang kita mesti tahu bahawasanya dunia Islam ini. Dan tuan-tuan, kalau sekiranya benar Amerika akan keluar daripada Iran, Iraq, dan dia menyerahkan Iraq kepada Iran, pertukaran dunia akan menjadi kelam kabut. Tuan-tuan, percayalah, kerja utama yang akan dilakukan oleh Syiah ialah menyerang Arab Saudi. Tuan-tuan tahu, dahulu Abdul Rahman Huzaifi, siapa yang tahu sejarah Huzaifi, dia pernah khutbah di mimbar Masjid Nabi, hentam Syiah ketika Rafsanjani duduk di depan. Sebab dia, sehingga Rafsanjani keluar. Mereka minta izin daripada kerajaan Arab Saudi, mereka nak masuk menziarahi kubur Nabi. Lalu dibenarkan mereka masuk, pemimpin-pemimpin besar Iran. Bila ditunjuk kubur Nabi, mereka selawat pada Nabi. Bila dia tengok pada kubur Abu Bakar dan Umar, mereka ludah dan laknat. Jadi pengawal polis yang tengok ni dah marah, pergi habang kat Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi dah khutbah hari Jumaat, bantai mereka duduk depan. Pasal hak berlaku pada hari yang sama. Lalu mereka ambil tindakan diplomatik.
Tapi itulah hakikatnya. Dia ludah kubur tuan-tuan. Khomeini hayat dia kata, jika Allah Ta'ala menjadikan aku menguasai Mekah dan Madinah, akan kukoyak kubur Abu Bakar dan Umar daripada berada di sisi Nabi. Kedua tarut tu dinamakan tarut. Tak sama kita dengan mereka tuan-tuan. Walaupun ramai orang kata tak apalah, kita beruntung ansur, kita ni sama-sama. Hakikatnya inilah. Bukan kita nak perang dengan mereka tak, tapi kita kena kenai, mereka ni bukan semua hari kita boleh